Di dunia ini masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Bahkan di dunia binatang, masih banyak spesies yang sangat langka. Sampai kadang kita berpikir bahwa hewan tersebut terlalu aneh untuk ada di bumi ini. Faktanya, memang banyak misteri dari spesies binatang bagaikan di film fantasi. Tapi sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari Angkasa Biru. Jerboa. Bentuk hewan pengerat ini memang terlihat unik. Ia mempunyai telinga yang besar serta postur tubuhnya yang menyerupai kanguru. Jerboa bisa ditemukan di sekitar wilayah Afrika Utara dan Asia Timur. Selain memiliki pendengaran yang tajam, tubuh kecilnya ternyata mampu berlari dengan kecepatan mencapai 24 km per jam. Ulat aneh berambut mirip kucing. Trumpampilar, yaitu ulat bulu yang mempunyai bentuk indah dan bulu yang sangat cantik. Hewan berambut kuning ini ternyata bentuk dari larva ngangat flanel, yang juga dikenal ulat kucing. Ulat ini sangat beracun dan paling berbahaya di Amerika Utara. Memang terlihat lucu dan cantik, ternyata ulat ini menyimpan bahaya yang sangat besar jika disentuh maupun tersentuh. Bulu dari jenis ulat ini adalah untuk melindunginya dari serangan predator. Saat ulat itu tumbuh menjadi dewasa atau menetas dari kepompong, ulat tersebut terlihat seperti campuran hibrida antara ngengat dan kucing. Isopod raksasa. Salah satu makhluk laut dalam paling menyeramkan adalah binatang pemangsa bangkai yang satu ini. Isopod raksasa atau kutu laut raksasa ini hidup di kedalaman 6.000 meter di bawah laut. Ini menjadi alasan kenapa isopod raksasa tidak diketahui keberadaannya oleh manusia sebelum dekade terakhir ini. Isopod raksasa adalah salah satu dari 17 spesies dari genus Batinomus yang menghuni gelap dan dinginnya laut Pasifik, Atlantik, dan lautan India. Isopod raksasa hidup jauh di kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh manusia tanpa peralatan bantuan khusus. Ternyata hewan ini memiliki rasa yang lezat seperti udang dan kepiting. Di Jepang sendiri sudah dibuat sebagai bahan campuran kerupuk. Cumi-cumi babi. Hewan laut satu ini memang tampak sangat aneh dan mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Hewan ini disebut cumi-cumi babi. Wajah hewan ini tampak seperti tersenyum karena pigmentasi warna di tubuhnya. Meski hewan ini masuk dalam kategori cumi-cumi, bentuknya lebih mirip seperti anak babi. Semut panda. Inilah salah satu spesies serangga paling menarik di dunia yang mempunyai julukan semut panda atau Eospinolia militaris. Julukan semut panda memang sangat cocok karena warnanya. Namun jangan salah, spesies ini bukan semut ataupun panda. Hewan ini adalah sejenis tawon tak bersayap yang memiliki sengatan sangat berbahaya. Karena terlalu berbahaya, jenis ini juga dijuluki cower killer yang mampu melumpuhkan seekor sapi. Meski memiliki penampilan lucu, spesies ini rupanya belum menarik banyak perhatian ilmuwan. Hingga saat ini, masih sedikit studi yang dilakukan. Sejauh ini, spesies tersebut dideskripsikan pertama kali pada tahun 1938 yang ditemukan di Chili, serta identitasnya diketahui ternyata bukan semut. Atretocoana aeselti. Jangan punya pikiran jorok dulu saat melihat hewan ini. Hewan ini pertama kali ditemukan pada bulan November 2011 lalu oleh seorang pekerja yang sedang memperbaiki dam di Madeira River, Rondônia, Brazil. Hewan yang memiliki bentuk menyerupai kemaluan laki-laki ini bernama Atretocoana, bukan sejenis ular. Hewan ini merupakan spesies amfibi. Sangat heran dan menakjubkan melihat bentuk hewan ini. Bahwa ternyata di dunia ini masih banyak menyimpan misteri yang tidak kita ketahui.